Ayat 9
Man amil solihan in zakarin aw unsa wa huwa muslimun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa man amil solihan, barang siapa yang berbuat baik di jalannya atau caranya dan itu dikenal oleh Allah. Baik dan akhir yang baik. Yaitu kita dicukup untuk menjadi orang yang beramal soleh. Kenapa kita bersamaan? Itu kalau kita berusaha. Memang kalau kita perhatikan, apa kita lakukan? Kalau beriman, dengan kita beriman, terus beramal soleh, maka kemudian sebenarnya kita masuk iman itu ke dalam hati, lalu kebatasan dengan Tuhan. Dan orang-orang yang beriman yang sebenarnya pasti kebatasannya adalah orang yang baik. Kita memanfaatkan semua, bukan karena untuk pilihan manusia.
Thank you.
ada di antara yang saksi orang lain itu adalah perusahaan salah satu Jadi
apa yang disuruh itu sebagai bangkakan, itu menghitung banyak berapa dia punya harta, berapa banyak dia punya mobil, berapa banyak dia punya bangunan dan sebagainya. Maka itu adalah tidak ada kesulitan, tidak akan ada kesulitan dan yang mau dilakukan di dalam beberapa orang yang punya ilmu. Kalau manusia itu lebih dalam pendidikan, maka itulah yang orang yang punya pangkat dalam hidup ini. Dan kalau manusia juga apa-apa yang punya orang yang punya siapa orang yang punya hidup ini? Alhamdulillah tidak saya wajib. Walau presiden namun asokan langsung pada hayat ini, baiklah dari dan sungguh engkau mampu akan mendapati mereka dan apa yang itu maksudnya orang yang tidak mau dalam Islam itu orang yang menentukan di surah Al-Baqarah ayat 36 bukan dari saya, bukan dari kemudian saya tapi ini Allah menjadikan ini dan kami mohon bila mana yang benar
Yang benar, yang salah, yang salah, yang benar, yang pelaku menjadi berkorban, korban nama Allah. Itu kerjaan yang orang yang benar. Inna Allah, 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 Allah